Siapa saja yang mencoba melawan, akan saya gebuki. Pemimpin yang hidup karena kekayaan mereka, suatu hari nanti kematiannya tidak akan dihormati. Oleh karena itu, jangan kejam dan sewenang-wenang pada warga negara. Hati yang sabar, pemikiran yang religius, tindakan yang baik. Kaya tanpa harta, menantang tanpa orang lain, berani tanpa gagang, dan menang tanpa membunuh. Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Penguasa yang enak hidupnya hanya karena banyak harta bendanya, kelak matinya tidak akan terhormat. Oleh karena itu, jangan kejam dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kita perlu berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan mudah terkejut, tidak kagum, dan jangan sombong. Saya ini tentara. Tentara itu pedoman hidupnya Sapta Marga. Kami patriot Indonesia, pendukung dan pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Seseorang harus menjaga kebaikannya. Karena itu adalah investasi yang baik bagi kehidupan. Sehubungan dengan Tuhanmu, guru, ratu dan orang tua Anda.